Dan untuk mendapatkan perkembangan keseluruhan aliran trafik di lebuh raya utama, terus saja bersama dengan Andy Reza Rohadian di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi. Andy. Sesak nafas, sesak kepala orang-orang yang tersangkut dalam kesesakan di beberapa lebuh raya utama negara. Saya nak terus kongsikan kepada anda, tak nak buang masa. Anda tengok sendiri di lebuh raya utara selatan di kilometer 225.8 di sekitar Bukit Gantang, jam melekat. Tak boleh nak bergerak. Anda tengok. Ini adalah keadaan semasa di sana. Kesesakan ini telah pun bermula sejak pagi tadi. Kita nak pergi pula ke Tanjung Malim. Kesesakan sama berlaku di kilometer 402.35. Kenderaan lebih banyak ke ibu kota berbanding kenderaan-kenderaan yang menuju ke arah utara semenanjung tanah air. Anda dapat lihat sendiri aliran trafik bergerak cukup-cukup perlahan. Ini sangat berbeza dengan pemandu-pemandu yang menggunakan lebuh raya utara selatan di kilometer 274.3 di sekitar Seremban. Mereka boleh berdonang sayang di sana kerana aliran trafik cukup lancar tanpa sebarang kesesakan di kedua-dua arah. Keadaan sama di kilometer 258.5 lebuh raya utara selatan di sekitar Polixen juga, meskipun jumlah kenderaan disifatkan bertambah pada waktu ini, namun aliran trafik masih lagi lancar. Ini juga keadaan sama seperti di Seremban tadi. Namun perlu juga pemandu-pemandu di situasi berbeza di Plaza Tol Bentong, mereka menghadapi kesesakan yang cukup teruk di Plaza Tol Bentong kilometer 61.8. keadaan ini sama sebenarnya kalau anda ikuti perkembangan trafik yang saya buatkan kepada anda semalam, berlangsung daripada pagi sehingga waktu malam kesesakan di Plaza Tol Bentong ini. Keadaan sama juga kita ke lebuh raya KLK-LPT, ini di Kuala Terengganu kilometer 433.393 di Plaza Tol Kuala Terengganu. Aliran trafik perlahan berlaku kesesakan menuju ke Plaza Tol Kuala Terengganu. Saya difahamkan daripada pusat bandar Kuala Terengganu kira-kira 1.3 km, namun aliran trafik dikatakan kembali lancar sejurus lepas Plaza Tol Kuala Terengganu tersebut. Tiba-tiba telefon berbunyi. Saya dapat informasi terkini daripada Twitter LLM Info Traffic. Perlu saya kongsikan kepada anda, berlaku kesesakan di LPT 1 sekitar 25 km dari Sungai Teris Lancang ke persimpangan Karak. Trafik sesak di laluan keluar Plaza Tol Lancang, maka pemandu-pemandu yang berada di kawasan tersebut dinasihatkan untuk menggunakan laluan alternatif dengan keluar di persimpangan Temerloh. Jadi ikuti saranan dan juga kemaskini terbaru di Twitter LLM Info Traffic bagi mengelakkan anda tersangkut dan juga tertekan kerana berada dalam kesesakan jalan raya. Rancang jadual anda baik-baik, pastikan tak cengkuk anda mempunyai baki yang mencukupi dan juga e-wallet RFID anda juga tidak kering daripada baki, supaya anda dapat sampai ke destinasi dengan keadaan yang lancar. Baik, saya Andy Reza Rohadian akan bertemu anda pukul 8 malam nanti. Kita kembali bersama Ed yang ke-1 Riyad.